Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, Balitbang Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini Puslitbang Alpahan, Balitbang Kemhan melaksanakan uji fungsi sistem persenjataan sentrigan pada kendaraan tempur atau Ranpur Robotic Unmanned Ground Combat Vehicle atau UGCV tahap 2 di Laboratorium Puslitbangat Lapangan, tembak 600 meter, Pusdiklatpus Kopassus, Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dirilis situs Kemham RI pada 6 November 2020. Dalam sambutannya, Kabalitbang berharap pelaksanaan uji coba akan tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan bersama, sehingga nantinya hasil litbang ini dapat mendukung tugas-tugas user dalam hal ini TNI Angkatan Darat. Kabid Matra Darat Puslitbang Alpahan, Kolonel KFR Herdianto juga menyampaikan paparannya tentang uji fungsi sistem persenjataan sentrigan pada Ranpur Robotic Unmanned Ground Combat Vehicle. Selanjutnya, dilakukan uji fungsi sistem persenjataan sentrigan pada Ranpur Robotic Unmanned Ground Combat Vehicle tahap 2 yang dipimpin oleh Letkol CPL Sukamto dari Dislitbangat. Setelah itu, dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan uji fungsi. Pelaksanaan uji fungsi sistem persenjataan sentrigan pada Ranpur Robotic Unmanned Ground Combat Vehicle tahap 2 ini adalah kerjasama antara Balitbang Kemham dengan PT ANSA Solusi Tama Indonesia. Uji fungsi ini dilaksanakan untuk mendapatkan data sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dari prototipe pengembangan sistem persenjataan sentrigan pada Ranpur Robotic ini, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Kegiatan litbang sentrigan pada tahap 2 TA 2020 ini meliputi dari sistem persenjataan sentrigan Ranpur Robotic atau Unmanned Ground Combat Vehicle dan transporter yang dilengkapi dengan mobil station server sebagai alat pengendali atau kontrol. Kegiatan uji dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tatanan normal baru COVID-19, yaitu membatasi jumlah yang hadir dan tetap menggunakan masker. Nah bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar deh bro. Saya pamit undur diri. Salam tempur.